Zara. Belum. Tiket Zara mana? Dan aku nanti akan ajak ayah buat selain naik biang lala, kan ceteknya biang lala cuma begitu doang. Nanti aku akan ajak ayah sama dia ya naik kora-kora. Nanti kita lihat apakah isi dari bakso tadi akan keluar lagi atau tidak. Ya, oke. Okay? Meanwhile. Mas Zara hati-hati. Jangan spark lagi. Jadi sebenarnya kita udah pernah kesini sebelumnya, cuma nggak sempet bikin video YouTube-nya. Yuk sekarang kita akan review apa aja yang bisa kamu lakukan kalau berwisata ke Jangan Spark Jatinangor. Jadi di sini tuh dari sebelum kita masuk aja kita udah disambut dengan banyak bunga. Kalau nggak salah kita kesini sebelum bulan puasa yang belum seramai ini karena dulu wahananya belum pada aktif. Nah sekarang kita tuh mau ngeliat wahananya tuh yang bisa dinaikin apa aja. Yuk sekarang kita liatin ya, cantik banget bunga-bunganya tuh, banyak banget yang bunganya boleh ditanamin juga. Nanti diliatin ya bunga yang ditanamin yang udah pada ditanamnya ya. Jadi sekarang tuh tiket masuk itu tetap masih di 40.000. Cuma kalau misalnya kalian pengen paket tiket terusan, harganya itu 70-85.000 satu weekend. Kalau weekday pokoknya lebih murah, tadi aku lupa gitu ya. Kalian nanti harus naik kora-kora ya. Takut bakso di keluar. Banyak yang selfie. Waktu pas kemarin kita datang ke sini kan masih pembukaan, jadi masih sepi banget ya. Jadi kayak kita doang yang datang ya. Kalau ini rame, jadi kayaknya kalau mau selfie itu gimana ya? Mau nggak tau nggak? Ya tanya bapak, jangan tanya saya. Hai, jangan lari-lari, udah jauh banget. Hey. Zara, Zara. Oh, salah jalan nanti. Ninggalin. Orang ketinggalan udah capek-capek ngejar-ngejar. Kemana ayo jalannya, ayo. Ayo kemana? Jadi sebelum kita naik wahana, sebenarnya di situ banyak banget aneka pineng untuk makan ya. Foodnya tuh luas banget. Cuma berhubung tadi kita udah makan bakso di luar ya, karena ada pasar kaget, pasar minggu di luar Jatinangor, kita udah kenyang. Sekarang kita lihat ya. Jadi di sini banyak banget aneka makanan sebelum kita main di wahana. Ya. Jadi area situ nanti kita ke sana. Tapi kalau misalnya kamu mau,
makan-makan area sana tuh masih luas banget. Ya, tinen-tinennya ada masakan western, masakan Sunda, ada minuman juga banyak nih pokoknya. Rame banget. Ya, banyak banget ibu-ibu pengajian pun ke sini. Aku jual skincare juga di sini ya. Ada yang ulang tahun juga. Tadi udah diliatin, Cok. Tadi banyak banget yang makan. Rame banget kalau di sini. Keren. Outbound juga, gathering lah gathering. Dan nanti ibu akan, kok gelap ya bu ya, agak kesini bu ya. Dan aku nanti akan ajak ayah buat selain naik Bianglala, kan cetek ya Bianglala cuma begitu doang. Nanti aku akan ajak ayah sama dia ya naik kora-kora. Nanti kita lihat apakah isi dari bakso tadi akan keluar lagi atau tidak. Ya, oke? Bianglalanya. Yuk ah. Ini jam 12 teh guys ya. Punten panas bisan ya. Mau kita pakai baju. Tuh, jadi di sini tuh ada wahananya udah mulai banyak banget ya. Selain di Bianglala, kemudian juga ada kayak swing ya. Kayak kursi terbang gitulah. Terus di sebelah sana, ini kursi terbang. Terus itu apa ya? Sama juga. Tapi itu yang pokoknya nanti kita akan cobain semua wahananya. Halo Zara, sekarang Zara mau naik apa? Naik sarang burung kayaknya. Zara ditanyain. Hei, mau naik apa? Mau naik yang mana? Mau ini? Ini kenceng banget. Nanti ngaceleng. Zara naik ini, tuh lihat itu ke atas tuh. Ada Zara. Tipu. Bye. Hey, tadi ceritain ayah di atas sana tangannya nggak mau lepas dari besinya. Ceritain gimana? Benar nggak? Kenapa ayah? Takut. Oh, takut. Kalau Zara tadi takut nggak? Jadi Zara sama ayah sebenarnya hebatan siapa? Anak Zara pemberani. Kalau ayah tadi mukanya gimana? Peragain muka ayah gimana tadi? Ayah aja yang mungkin. Enggak, malu ayah mah. Malu ayah nggak bisa jujur kalau itu. Ayah mah pasti bohong. Muka ayah gimana tadi? Oh gitu ya. Oh, dan sekarang ibu akan naik wahana Mega Disco yang di situ. Lihat ya. Yuk sekarang akan kita lihat wajahnya ayah nanti kayak gimana. Oke. Okay. Tuh, lihat ibu sama ayah mau naik apa itu? Antang-anting kita lihat muka ayah gimana ya, Zara? Tadi ayah gas ke shoot, padahal bilang, wajahnya juga gini.
kerjaannya, Pak? Lumayan mual, guys. Lumayan mual. Lumayan mual, guys. Ayo kita cari. Yang benar-benar mual tuh ini nih. Ini makanya jadi tulis. Aku sian-sian ya pingsan di lumpur. Ya, keretanya ini kayak
kayaknya tidak bisa berhenti. Coba. Oh, Teh Cepi sedih karena tidak nyanyi. Ya udah deh, Teh Cepi mau lompat aja dari sini. Kenapa gak nyanyi sih? Nyanyi dulu, ayo. Kalau turun dari kereta, kalau nyanyi dikasih susu tinggi, Pak. Ayo, siapa yang mau susu tinggi? Nyanyi dulu. 1, 2, 3. Naik kereta. Terus? Jangan lupa berdoa. Oh gitu ya. Zara, Teh Cepi akan ngejar Zara. Ini siapa? Aduh, digaplok. Katanya Zara pengen naik komedi putar yang si Nemo. Abis itu kita mau ke The Mummy. Jadi di situ kayak aku pikir itu tuh kayak rumah hantu. Tapi ternyata itu bukan. Dia kayak menceritakan histori Mesir katanya. Yuk kita. Ayo teman-teman, kita mau naik kita Nemo. Gimana? Hei, dengerin. Hah? Panas. Zara, udah yuk. Mau naik itu. Zara mau naik itu, katanya. Oke. Jadi di sini tuh ada 17 wahana ya, kalau nggak salah. Yang bisa dinaiki sama anak-anak. Dan ini juga ada bom-bom car. Kemudian di sini juga ada istana balon. Tuh, ya ada istana balon. Kayak gitu, di sini juga ada trampolin. Gitu, jadi kalau ke arah sana ke arah kafetaria, dan kalau kita ke sini ini tuh ada area kolam renang kalau nggak salah ya, dan kolamnya itu cuma 10.000 deh. Cuma memang kalau di sini pasti orang-orang tidak expect bakal renang kan, di sini jadi kolam renangnya sepi. Nih ada kolam renangnya di sini, ini toiletnya, ini ada toilet, ini di sini ada kolam renang. Ya. Terus juga di sini kita bisa naik skuter, terus motor listrik. Tuh, di sini ini juga tuh. Dan di yang kalian lihat di sana itu tuh masjid. Tuh, tadi juga Zara udah naik kereta-keretaan. Seru jadinya deh. Kalau misalnya kita jalan lagi ke area sini, ini aku nggak tahu, kita sempat kesini atau enggak. Nah, kalau kesini kita bisa banyak banget wahana-wahana juga nih. Ada foto 3 dimensi, ada The Mummy, ada rumah hantu ala sana juga. Ya, kita akan cek apakah Zahra pasti kuat untuk diajak jalan ke sana atau enggak. Ya, sekarang kita mau istirahat dulu, mau makan siang sama mau sholat dulu. Dan di sini juga disediain mesin. Coba kita lihat ke dalamnya seperti apa. Ya, bisa buat tempat beristirahat juga. Dan kita lihat ke dalamnya.
ini tempat buat sholat. Kalau yang di depan itu buat. Lagi apa di situ? Jadi sebenarnya banyak banget wahana yang belum kita datengin, tapi memang ya kalau Jans Park itu bedanya, ini tuh tiap wahana tuh kita bayar lagi meskipun kita beli tiket terusan, tapi itu tidak mencakup semua wahana. Jadi ya pusing juga gitu ya, udah sore juga. Jadi kita nanti aja lah ya, kita review lagi kalau misalnya kita ke Jans Park lagi karena dari rumah. Jadi sampai jumpa di next video. Dadah.